Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel I Can Learning atau Ichan Learning. Oke, kita ketemu lagi ya dengan latihan soal SBMPTN tes potensi skolastik soal nomor 11. Oke, ada soal seperti ini. 31 kuadrat dikurangin 29 kuadrat dibagi 11 kuadrat dikurangin 9 kuadrat. Oke, jadi kalau ada soal kayak gini tuh sangat gampang ya. Jadi kalau tahu triknya ya, kalau tahu triknya. Sebenarnya ini namanya selisih kuadrat ya. Jadi kalau ada soal bentuknya selisih kuadrat yang bentuknya a kuadrat min b kuadrat ya, ini a kuadrat min b kuadratnya kalau bisa kalian faktorkan jadi seperti ini, a plus b, a min b. Jadi setiap selisih kuadrat itu hasilnya selalu a plus b kali a min b. Misalkan contohnya begini nih, contoh misalkan ada berapa ya, 100. Wow, 191 kuadrat. Wow, dikurangin 9 kuadrat atau ya, atau ini 181 ya. Soal 181 kuadrat dikurangin 19 kuadrat. Ayo, gimana tuh? Nah, atau ini soalnya 81 deh. 81 kuadrat dikurangin 19 kuadrat tuh gampang banget. Berarti langsung aja. Ini anggap aja nih A-nya. Ini 81 itu A-nya. 19 itu B nya ya kan, A kuadrat min B kuadrat berarti jadinya A plus B, berarti 81 plus 19, 81 kurang 19, 81 tambah 19 100, 81 kurang 19 berapa tuh, 62 gitu ya, jawabannya 6200 kan gampang. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Slikiwir. 31 square minus 29 square over 11 square minus 9 square. Gampang banget ya. Kita faktorkan. Jadi berapa nih? Ini anggap aja ini A-nya. Set. Ini B-nya. Set. Jadinya gimana? 31 ya, 31 tambah 29, 31 kurang 29, ini tinggal dibagi dengan yang 11 tambah 9, ini juga sama ya, ini 11 kurang 9 gitu aja ya. 31 tambah 29 itu 60, 31 kurang 29 itu 2, berarti dikali 2, kita pakai kurung aja ya, 2, terus dibagi 11 tambah 9, 20, 11 kurang 9, 2, set, 2, oh udah ini coret ya, srekewek, nah, bunyinya srekewek, ya. Ini coret juga, sret, 3 jawabannya yang A, sret, ayam, oke. Terima kasih. Kalau ada yang bingung, silakan tanyakan di komentar atau diulang-ulang lagi videonya deh, lebih jelas lagi ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.